Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Yang terhormat kepala sekolah Ibu Tiomsi Nurhaini SPD dan Bapak Ibu Guru SDN Gedong 5 serta teman-teman yang saya sayangi, insya Allah kita semua jadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini tepatnya orang berpuasa. Di mana keutamaan berpuasa sangat banyak. Salah satunya, puasa adalah tameng pelindung dari siksa neraka. Dalam hadis Jabir, Utsman bin Abil Asy dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Asyamu junnatu kajunnati ahadikum minal kita." Puasa merupakan tameng terhadap neraka, seperti tameng salah seorang dari kalian pada peperangan. Ada yang mau masuk neraka apa tidak? Oleh karena itu, siapa yang tidak mau masuk neraka, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Cukup sekian kumas saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.